kembali bersama kami di Newsline pemirsa. Labuhan Batu Utara, ya maksud kami, di bawah kepemimpinan Bupati Labuhan Batu Utara Hendrianto Sitorus dan Wakil Bupati Labuhan Batu Utara Samsul Tanjung, daerah Labuhan Batu Utara sukses menorehkan berbagai prestasi. Mulai dari meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK pada 27 Mei 2024, meningkatkan ekonomi hingga hampir 5%, serta menurunkan angka kemiskinan. Ini semua berkat visi dan misi CSR, yaitu cerdas, sejahtera, dan religius. Menariknya pemirsa, masih banyak potensi yang bisa memajukan kabupaten berusia 16 tahun ini. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami di Studio Newsline, Bapak Hendrianto Sitorus selaku Bupati Labuhan Batu Utara dan Bapak Samsul Tanjung selaku Wakil Bupati Labuhan Batu Utara. Selamat sore, sore Pak ya. Hendri, Pak Samsul. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat ya, kembali dipercaya untuk mengemban amanah memimpin Kabupaten Labura, Labuhan Batu Utara selama 5 tahun ke depan. Saya ingin ke Pak Bupati, Pak Hendri. Bisa Anda jelaskan kan apa saja sih yang sudah dilakukan Bapak selama menjabat sebagai Bupati Labura, terutamanya dalam mensejahterakan masyarakat sesuai dengan visi misi yang Anda emban sebelumnya? Ya, alhamdulillah di periode kami yang hari ini sih masih kami jalani, visi misi kami ada cerdas, sejahtera, religius. Ya, di mana tadi Mbak tanya di masalah sejahtera ya. Ya. Kami yang pasti sejahtera ini adalah pembangunan infrastruktur sejahtera, kesejahteraan masyarakat. Kami ada beberapa program tuh mensejahterakan masyarakat. Salah satunya yang kecil aja, kami ada memberikan insentif tuh kepada Bilal Mayit, guru maghrib mengaji, kepada guru sekolah minggu, juga ada kepada para pendeta, para ustadz, juga ada memberikan BPJS ketenaga kerjaan kepada para pekerja sosial yang ada di daerah kami. Oke. Itu salah satunya yang ada di daerah kami. Itu hanya salah satunya ya Pak ya? Salah jadi satunya. Untuk bisa mensejahterakan, tadi ada juga para guru di sana, termasuk juga menciptakan masyarakat yang cerdas dan religius Pak Bupati. Ya. Bisa dijelaskan terkait dengan hal ini? Kami juga mencerdaskan, kami juga bekerja sama dengan beberapa universitas yang ada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Salah satunya di Pulau Sumatera itu ada Universitas Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Universitas Unimed yang ada di sana, juga ada IPB yang ada di Bogor, itu salah satunya juga yang ada di kami kerjasama dengan mereka. Jadi anak kuliah yang ada di sana kami tanggung jawabi atau selama 4 tahun dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sampai masa priorisasi kami sampai hari ini itu sebanyak 500-an yang sudah kita biayai. Wah, Pak Samsul ingin ditambahkan Pak mengenai salah satu hal yang ingin mensejahterakan begitu ya masyarakat dari Kabupaten Labura, utamanya berkaitan dengan CSR itu tadi. Ya, terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat Mbak, kita bagi masyarakat kita yang belum memiliki pekerjaan atau yang tamat sekolah tidak melanjutkan kuliah, tentunya kita bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja miliknya Kementerian yang ada di Kota Medan. Kita melakukan kerjasama untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat-masyarakat kita yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sehingga masyarakat kita ini memiliki keahlian life skill berupa pelatihan barbershop, pangkas, las, kemudian tata boga, tata rias, seperti itu. Kemudian ketika ini selesai pelaksanaan pelatihannya, kita juga dari pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara memberikan bantuan dengan pemberian pelatihan-pelatihan masing-masing. Sehingga kita tidak hanya membekali dia ahli atau mendapatkan ilmu, tapi sekaligus dia bisa membuka lapangan kerja. Dan boleh jadi mungkin bisa mengajak teman-temannya satu atau dua orang untuk bekerja dengan
masyarakat yang kita berikan salah pelatihan satu hal tadi. Untuk bisa meningkatkan perekonomian melalui UMKM ya, dengan melalui diberikan UMKM pelatihan dan juga didampingi setelah itu tidak dilepas begitu saja ya Pak Samsul. Nah Pak Hendry, kita berbicara lagi berkaitan dengan topografi dari Kabupaten Labuhan Batu Utara begitu ya, yang juga terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah dan juga pesisir pantai. Nah bagaimana sih yang dilakukan untuk bisa mengoptimalkan pelayanan masyarakat berkaca dari topografi dari Kabupaten Labuhan Utara ini Pak? Kebetulan itu kami di Kabupaten Labuhan Batu Utara mempunyai salah satu program unggulan, yaitu Bung Desa, Bupati Ngantor di Desa. Bung Desa? Ya, Bupati Ngantor di Desa. Menarik. Itu sejak tahun 2021 kami dilantik bersama Pak Wakil Bupati, kami membawa seluruh kepala OPD atau perangkat daerah seluruhnya ke berpindah kantor ke desa tersebut untuk melakukan pelayanan, yang dimana masyarakat itu tidak bisa datang ke kantor pemerintahan, kami datang ke desa itu untuk melakukan pelayanan satu hari penuh. Dimulai dari sholat subuh bersama hingga selesai permasalahan desa yang bisa diselesaikan satu hari penuh, yang tidak bisa selesai akan menjadi PR kami di daerah. Jadi kita, konsepnya seperti apa tuh Pak? Masyarakat datang ke sana? Masyarakat datang di kantor desa tersebut, dilayani oleh kami seluruh perangkat daerah. Tantangannya seperti apa Pak dengan Bung Desa yang sudah berjalan sebelumnya nih? Ya tantangannya sih banyak ya, permasalahan dari pribadi hingga permasalahan daerah akan diselesaikan bersama di situ. Baik, nah ini menarik sekali pemirsa, ternyata banyak hal yang sudah dilakukan untuk bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Labuhan. Kami akan membahas untuk Anda selengkapnya berkaitan dengan potensi sumber daya alam yang melimpah ya, terutama dari sektor pertanian dan perkebunan. Kami akan membahas untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Newsline. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Newsline. Tentunya kita masih membahas mengenai Kabupaten Labuhan Batu Utara. Seperti apa beragam potensinya, kita mau lihat untuk Anda dalam informasi berikut ini. Beberapa UMKM Labura telah mencatatkan prestasinya di dalam maupun luar negeri. Salah satunya, UMKM bernama Cangkir Labura milik Chandra Kirana. Pria disabilitas ini mampu memperkenalkan produk olahan buah menjadi sirup ke kancah internasional. Olahan buah seperti jeruk kasturi, markisa, terong Belanda, dan sirsak diolah menjadi sirup, kemudian dikemas menjadi produk UMKM dan oleh-oleh khas Labura. Usaha Chandra dimulai sejak 2017, kemudian berkembang pesat sampai 2024 dengan penjualan yang naik secara signifikan. Salah satunya, berkat bantuan promosi pemerintah Kabupaten Labuhan yang intens memperkenalkan UMKM kepada masyarakat luas. Selain hasil olahan sendiri, Chandra menerima hasil produk UMKM milik masyarakat untuk dijual di outletnya yang berada di tengah wilayah Labuhan. Sangat positif untuk kami, apalagi kami merupakan usaha yang baru berdiri tahun 2017, seperti pemerintah daerah langsung mensupport, misalnya kalau misalnya ada tamu dari daerah atau dari luar daerah, mereka beli oleh-olehnya kemari atau diarahkan ke sini. Nah, karena kita kan merupakan pusat oleh-oleh pertama di Labura. Nah, jadi perannya cukup baik, termasuk untuk pemasarannya. Jika ada event, pameran, kami selalu diajak. Sama halnya dengan Chandra, UMKM milik Neni Irawati bernama Fazana Cake and Bakery menjadi primadona oleh-oleh Labura yang dibina Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Labura. Neni memulai usahanya pada 2020 saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Ia bersama suaminya mulai menjualkan rotinya dari kantor ke kantor Pemkab Labura hingga berkembang pesat sampai sekarang. Saat ini, Neni mempekerjakan 20 karyawan karena permintaan terhadap rotinya semakin banyak. Rolling Cake Fazana menjadi roti andalan Neni. Termasuk roti kelapa dan roti coklat yang juga banyak diminati masyarakat. Bahkan, Neni mendapat kesempatan menjual rotinya dalam event-event nasional, seperti saat kedatangan Presiden RI ke-7 Joko Widodo ke Labura. Usaha rumahan ini berkembang pesat berkat tangan dingin Bupati Labura Hendrianto Sitorus dan wakilnya Samsul Tanjung. Kalau untuk
dibawa sampai ke luar negeri, bahkan ada informasi kadang dari customer ya menginfokan sudah sampai ke Jerman roti kita mendarat, sudah sampai ke Mekah mendarat roti kita, sudah keluar negeri sudah banyak lah Bang dibawa, bahkan ke sampai ke Indonesia bagian timur. Itu kalau prestasi alhamdulillah kita beberapa kali itu Bang dapat penghargaan, seperti dapat penghargaan pelaku apa ya, tokoh pemuda gitu kan dari Pemkab. Kemudian juga yang paling berkesan untuk kita dipercaya untuk menyediakan snack VIP untuk kunjungan Bapak Presiden Jokowi saat kedatangannya ke Labura. Dari Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Kevin Sinaga, Metro TV. Nah pemirsa, tadi kita sudah melihat ya UMKM di Labura yang melejit berkat tangan dingin Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Nah tadi kita sudah sedikit melihat apa saja sih bocoran UMKM di Labura, ada Markisa, sirup Markisa, kemudian tadi roti buatan rumah, dan juga ternyata memberdayakan para kaum difabel ya Pak ya. Bisa diceritakan Pak Hendri? Kebetulan sih kita selalu mendukung ya, baik itu tadi ada Fazana, ada cangkir, baik yang lain. Kebetulan memang hari ini hanya ada dua yang ditampilkan, tapi banyak lagi UMKM yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Tapi yang pasti pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara melakukan pembinaan, melakukan pemasaran, melakukan kerjasama, pelatihan dan pemberian dukungan kepada UMKM yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Seperti apa sih Pak Samsul pembinaan, kemudian juga perhatian yang khusus gitu ya, tentunya yang diberikan kepada pelaku UMKM di sana? Pastinya kami bersama Pak Bupati terus melakukan pendampingan kepada masyarakat kita pelaku UMKM. Seperti halnya Cangkir Chandra ini, sebenarnya luar biasa semangat beliau untuk mengangkat UMKM. Dari fisik beliau disabilitas, tapi beliau semangat berkat pendampingan terus yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Demikian juga untuk bantuan modal, kita juga mempermudah perizinan dan lain sebagainya. Sehingga pendampingan ini kita melakukan supaya bahwa pelaku-pelaku UMKM ini betul-betul hadir pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara di sana. Baik, baik. Nah kemudian nanti ke depannya akan seperti apa Pak untuk pembinaan UMKM ini? Ada target atau rencana lanjutannya? Kita yang pasti berkeinginan ya. Ekonomi masyarakat, kita berkeinginan seluruh masyarakat kita di Kabupaten Labuhan Batu Utara ini bisa maju, bisa sejahtera, baik dari segi ekonomi atau segi lainnya. Kita akan coba, kita akan bantu masyarakat untuk memasarkan para produknya. Yang pasti produk itu bisa dibina. Masyarakat bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk melabelkan, untuk bagaimana produknya ini bisa kita buat sertifikat halalnya. Ini yang paling penting. Penting masyarakat ini mau melabelkan produknya ini dulu yang pertama. Akhirnya bisa dipasarkan baik di minimarket seperti yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara, baru dipasarkan di daerah, baru di go internasional. Ya, harapannya sampai ke tingkat mancanegara ya Pak ya. Nah kita berbicara mengenai sektor lain nih Pak Bupati ya, yang termasuk sektor utama dari Kabupaten Labura, yaitu pertanian dan juga perkebunan. Apa langkah strategis ke depan untuk meningkatkan sektor-sektor ini secara berkelanjutan Pak? Yang pasti infrastruktur jalan ya. Kebetulan daerah kami daerah yang ketahanan pangannya yang sangat luar biasa, memiliki sawah sekitar 12.000 hektar lebih, yang dimana ini di daerah kami ada namanya beras ledong, Mbak. Apa itu Pak? Beras ledong. Beras ledong. Iya, benar. Tapi infrastrukturnya belum selesai. Hari ini belum tuntas. Kami juga memaklumi itu. Kami terus nanti bersama Pak Wakil Bupati dan seluruh stakeholder akan coba terus meningkatkan infrastruktur jalan ini bisa meningkat lebih baik di 5 tahun ke depan, agar masyarakat kami bisa mengeluarkan hasil-hasil taninya dan bisa mendapatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan programnya Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Iya, apa saja Pak gambarannya nih Pak Samsul terkait dengan infrastruktur jalan selama ini, dan juga apa yang harus dikejar nih berkaitan dengan ini, karena kan memang dengan apa ya terhubung dengan sektor utama ya, pertanian dan juga perkebunan. Iya. Terkendala dengan infrastruktur tadi. Kami bersama Bapak Bupati terus semangat, tidak akan
tidak akan gentar ya Pak. Tidak akan gentar dengan kondisi ini. Ya. Tentunya apalagi harapan yang disampaikan oleh Bapak Prabowo ya, ya. Untuk mengangkat swasembada pangan ini. Nah, jadi yang dua kecamatan, Kecamatan Kualu Hilir dan Kualu Ledong yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, luas lahan lebih kurang 12 ribu hektar akan kita jadikan sebagai lumbung pangan nanti ke depan. Jadi harapan kita kepada pemerintah pusat mudah-mudahan bisa membantu untuk pembangunan infrastruktur sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya harga hasil pertanian masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Baik. Seperti itu. Baik, Pak Wakil Bupati dan juga Pak Bupati, kami nanti masih akan berbincang lagi. Sesaat lagi pemirsa, kami masih akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuan Batu Utara. Tetaplah bersama kami di Newsline. Kembali lagi bersama kami di Newsline pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan yang begitu menarik mengenai Kabupaten Labura, Labuhan Batu Utara bersama dengan Bupati Labuhan Batu Utara, Bapak Hendrianto Sitorus dan juga Wakil Bupati Labuhan Batu Utara, Bapak Samsul Tanjung. Kita ingin berbincang lagi ini mengenai hal yang agak sedikit serius Pak, tapi patut diketahui oleh masyarakat Labuhan Batu Utara ya Pak ya, mengenai produk domestik regional bruto. Ya. Ya, ini apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa meningkatkan PDRB itu tadi Pak Hendri? Kita ketahui sih bahwa saya perekonomian di Kabupaten Labuhan Batu Utara menurun ya. Ya. Yang pasti yang pertama kita harus tingkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sesuai dengan visi misi kami tadi, cerdas sejahtera religius. Kami juga sudah mulai ini di tahun terakhir masa jabatan kami di tahun 2024 ini. Dimulai dari pemberian baju gratis kepada siswa baru sebanyak 10.000 stel pakaian. Kepada anak kelas 1 SD dan kelas 1 SMP sesuai dengan yang ada di SD Negeri dan SMP Negeri Kabupaten Labuhan Batu Utara. Yang kedua, kami sudah tekankan kepada seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara untuk menerima 70% pegawai atau pekerja baru lokal yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Agar nantinya pekerja itu wajib lokal. 30%-nya baru boleh dari luar yaitu teknis. Inilah tekanan kami agar meningkatkan perekonomian yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Nantinya ini dan life skill tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, kami tingkatkan itu. Tadi juga kami selain itu menambahkan yang disampaikan Pak Wakil Bupati, kami melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk melatih para pekerja, para anak-anak yang baru tamat sekolah. Untuk dilatih di setiap perusahaan itu dan dipekerjakan nantinya di sekolah itu. Baik, jadi mengoptimalkan berbagai sektor ya, termasuk juga sektor pendidikan tadi ya Pak ya, untuk meningkatkan PDRB itu tadi. Sekarang saya mau ke Pak Samsul ini Pak, terkait dengan indeks resiko bencana yang ternyata tercatat di Kabupaten Labuhan Batu Utara ini masih cukup tinggi ya Pak ya. Nah bagaimana Pak untuk bisa meminimalisir indeks resiko bencana di Kabupaten Labuhan Batu Utara? Ya, kita memang kita akui bahwa topografi Kabupaten Labuhan Batu Utara ini ada pegunungan, kemudian ada juga wilayah pesisir. Sehingga yang wilayah pegunungan rawan longsor, kemudian yang wilayah pesisir rawan banjir. Tentunya kita pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara melalui BPBD beserta dinas terkait, kecamatan, kepala desa, terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terkhusus kepada daerah-daerah rawan bencana tersebut untuk memitigasi bencana alam yang terjadi, baik itu akan terjadi, sedang terjadi, dan pasca kejadian, sehingga sekalipun terjadi bencana tapi resikonya kecil seperti itu. Kemudian juga kita lakukan sosialisasi kepada anak-anak milenial, Gen Z, kemudian ke sekolah-sekolah juga. Artinya apa? Anak-anak milenial hari ini kiat di media sosial maupun dengan teman-temannya melalui WhatsApp, melalui media sosial, Facebook dan lain sebagainya,
bagaimana memberikan edukasi tersebut. Baik. Sehingga bisa meminimalkan risiko daripada bencana dimaksud. Jadi mitigasi, ada sosialisasi dan juga edukasi yang memang terus dimatangkan, termasuk juga generasi milenial, Gen Z juga yang ada di sana, untuk aware lah ya terhadap juga dengan tingkat potensi kerawanan bencana yang ada di Labuan Batu Utara. Terakhir, saya ingin ke Pak Bupati nih, Pak Hendri, apa harapan dan juga semangat yang ingin disampaikan dalam mengemban amanah ya menjadi Bupati dan juga Wakil Bupati terpilih untuk Labuan Batu Utara selanjutnya? Yang pasti saya bersama Pak Wakil Bupati hari ini tetap bersemangat untuk membangun Kabupaten Labuan Batu Utara dengan visi misi yang telah kami rangkum, yang nantinya kami akan lanjutkan pembangunan di Kabupaten Labuan Batu Utara dengan doa dan harapan masyarakat yang dipundak kami berdua, dengan adanya beberapa kepala OPD dan lini sektor yang ada di tempat kami, kami akan wujudkan pembangunan di Kabupaten Labuan Batu Utara. Dan harapan kepada masyarakat Kabupaten Labuan Batu Utara, harap bersabar, kami akan lakukan seluruh pembangunan di Kabupaten Labuan Batu Utara dan menggali seluruh potensi yang ada di Kabupaten Labuan Batu Utara. Baik, itu menjadi harapan bersama dari masyarakat Kabupaten Labuan Batu Utara ya, yang juga mewujudkan sesuai dengan visi misinya tadi, yaitu cerdas, sejahtera, dan religius. Terima kasih Pak Bupati Labuan Batu Utara Bapak Hendrianto Sitorus dan juga Wakil Bupati Labuan Batu Utara Bapak Samsul Tanjung sudah berbagi ragam informasi kepada kami di kesempatan Newsline kali ini. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami dalam Newsline, dan tetaplah bersama kami, Metro TV akan hadir dengan ragam informasi lainnya. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Newsline kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naila Husna dan rekan Marcelina Tumondo pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.